Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Saya ucapkan kepada pensyarah yang kami hormati, Ustazah Nur Syahidah binti Hashim dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Kami merupakan pelajar dari kelas RBA 243 2B. Pada hari yang mulia ini, kami sekumpulan akan membentangkan sebuah tajuk kajian kertas kerja, iaitu Penghayatan Rukun Negara, Noktah Bertindih, Usaha-usaha Terbaik, Pencapaian Konsep Falsafah Sejahtera. Dalam sesi ini, kami akan membentangkan analisis serta perbincangan berkenaan topik tersebut yang terdiri daripada yang pertama, penghayatan rukun negara, yang kedua, konsep falsafah sejahtera, yang ketiga, usaha-usaha terbaik dalam penghayatan rukun negara, dan yang keempat, impak penghayatan rukun negara dalam mencapai konsep falsafah sejahtera. Maka, tanpa melengahkan masa, dijemput Saudari Julia Bahirah bagi membentangkan analisis kajian yang pertama. Terima kasih Farah Isanti. Saya Julia Bahir binti Mukhtar. Nombor kad matrik saya 02299675 dari kelas RBA 243 2B akan memulakan pembentangan kali ini. Apa itu sejarah rukun negara? Rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 yang bersempena dengan ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13 oleh almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah ibni almarhum Sultan Zainal Abidin. Kempen pilihan raya adalah punca terjadinya peristiwa 13 Mei yang membangkitkan isu perkauman antara rakyat. Untuk pengetahuan semua, tujuan utama rukun negara diciptakan adalah untuk membentuk sesebuah perpaduan yang kukuh dan menjadi sebuah identiti rakyat Malaysia. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan adalah 5 prinsip rukun negara. Prinsip pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahawa setiap kehidupan seseorang individu itu mestilah mempercayai Tuhan kerana agama sangat penting untuk membentuk kepribadian seseorang. Kepercayaan kepada Tuhan bermaksud sebagai seorang bangsa di negara ini mestilah mewujudkan kepercayaan yang seutuhnya kepada Tuhan. Seperti yang sedia maklum, agama Islam adalah agama rasmi persekutuan yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan untuk seluruh warga negara Malaysia. Walau bagaimanapun, individu lain berhak menganuti apa-apa agama dan kepercayaan masing-masing. Seterusnya, prinsip kedua pula adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia telah mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Bagi Negeri Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Setiap warga negara haruslah taat setia, amanah dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi memastikan selaras dengan prinsip kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Kemudian, prinsip ketiga pula adalah keluhuran perlembagaan. Rakyat perlu menerima, mematuhi, mempertahankan keluhuran dan kemuliaan perlembagaan negara. Seperti yang sedia maklum, perlembagaan negara merupakan sumber perundangan yang paling tinggi. Tujuan utama pula adalah memberi perlindungan kepada seluruh rakyat negara ini. Ini bermakna hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara Malaysia terjaga. Selain itu, prinsip keempat pula adalah kedaulatan undang-undang di mana kedudukan semua rakyat adalah sama taraf di sisi undang-undang negara. Hal ini menunjukkan keadilan yang diasaskan ke atas kedaulatan undang-undang tidak akan menimbulkan isu penindasan rakyat. Seperti yang kita semua tahu, undang-undang negara ini diasaskan oleh perlembagaan yang wajib diterima dan dipertahankan. Sebagai seorang rakyat yang berdedikasi tinggi, wajarlah kita untuk patuh segala undang-undang negara demi keharmonian. Akhir sekali, prinsip kelima pula adalah kesopanan dan kesusilaan yang menunjukkan personaliti dan tingkah laku seseorang individu. Setiap individu wajiblah bersopan santun dan bersusila untuk menjaga hubungan antara masyarakat. Sebagai contoh, kita mestilah menghormati kaum lain, bertegur sapa dan bantu-membantu sesama masyarakat lain bagi mewujudkan masyarakat yang harmoni. Sekian sahaja daripada saya. Farah Izzati akan meneruskan pembentangan pada hari ini. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Sejahtera. Saya Farizati binti Muhammad Hashim beserta nombor kad pelajar 2022-988-079. Seterusnya, saya akan membentangkan analisis yang kedua iaitu konsep falsafah sejahtera. Apakah itu falsafah? Falsafah dapat didefinisikan sebagai pengetahuan dan penyelidikan mengenai punca dan erti kewujudan hakiki sesuatu perkara yang boleh dikaji secara mendalam. Falsafah juga bertujuan sebagai disiplin ilmu yang komprehensif dalam menyediakan pengetahuan dan asas pemikiran secara rasional yang diperlukan terutamanya dalam aspek penyelidikan dan pembinaan tamadun ilmu serta kebudayaan Islam. Oleh itu, Malaysia telah mewujudkan sebuah inisiatif untuk terus meningkatkan pembangunan insan iaitu melalui falsafah pendidikan kebangsaan. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, falsafah pendidikan kebangsaan ini merupakan sebuah mekanisme berterusan ke arah memperluaskan potensi individu secara holistik iaitu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani yang berdasarkan prinsip rukun negara iaitu kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dalam pada itu, berkaitan dalam tujuan utama falsafah pendidikan kebangsaan dan prinsip rukun negara ini diguban pada dasarnya untuk mewujudkan kesejahteraan antara individu, keluarga, masyarakat dan juga negara. Prinsip ini telah menjadi sebuah panduan dalam mewujudkan falsafah sejahtera di mana bagi memelihara perilaku masyarakat supaya berkembang sesuai dengan adab dan kepribadian akhlak untuk mencapai kesejahteraan. Oleh itu, falsafah sejahtera ini boleh dikaitkan dengan pengurusan individu dari aspek intrinsik dan juga ekstrinsik. Intrinsik ini merupakan sokongan dalaman yang kukuh oleh seseorang individu yang dilaksanakan dalam sesuatu perkara dan tanggungjawab sebagai seorang khalifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala, ekstrinsik pula merupakan sokongan luaran yang diterima daripada pelbagai pihak sebagai penghargaan ke atas komitmen yang dilaksanakan oleh setiap individu. Maka, berkaitan antara dorongan dalaman individu dan juga dorongan pihak lain yang berterusan mampu melahirkan masyarakat yang sejahtera. Walaupun Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang bangsa dan kaum, namun kita sebenarnya masih lagi berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam mengekalkan perpaduan negara. Pada dasarnya, masih lagi terdapat sisi yang perlu kita beri penekanan bagi mengelakkan isu perpaduan seperti masalah politik berasaskan kaum dan juga masalah diskriminasi yang masih lagi berlaku dalam mencetuskan masalah ini menjadi lebih besar. Natijahnya, berpegang teguh kepada dasar falsafah sejahtera ini amat relevan dan juga penting bagi seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa patuh pada prinsip rukun negara demi mengukuhkan perpaduan rakyat. Tuntasnya, sekiranya sesebuah masyarakat ini berpegang teguh kepada falsafah sejahtera, maka ia mampu untuk mengubah lanskap pemikiran individu supaya dapat berfikir secara optimistik dan juga mempunyai wawasan dalam memajukan negara ke hadapan. Oleh hal yang demikian juga, kerangka berfikir, pemimpin dan juga rakyat Malaysia perlulah berpaksikan kepada falsafah sejahtera agar kita dapat membina pemikiran yang lebih matang dan positif dalam berhadapan dengan pelbagai rintangan. Sekian sahaja daripada saya berkenaan konsep falsafah sejahtera. Seterusnya, saudari Emilia pula akan membentangkan usaha-usaha terbaik dalam penghayatan rukun negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Emily Nafifah binti Nur Azrin, nombor matrik 2022-782825 dari kelas RBA 243-2B. Saya akan menerangkan usaha-usaha terbaik dalam penghayatan rukun negara. Seperti yang sudah semua sedia maklum, entiti di Malaysia harus bersatu padu dan terlibat dalam memupuk usaha-usaha terbaik dalam penghayatan rukun negara. Usaha pertama ialah usaha kerajaan dalam mencapai penghayatan rukun negara melalui kempen kesedaran boleh menampakkan hasil yang positif sekiranya dijalankan secara konsistensi. Kempen kesedaran yang efektif boleh diadakan oleh pihak kerajaan seperti kempen cintai rukun negara dan bersama menghayati rukun negara dengan menggunakan kecanggihan media massa dan media sosial pada zaman kini. Oleh itu, tahap kesedaran rakyat dalam penghayatan rukun negara dapat memberi impak dan sekaligus meningkat. Usaha yang seterusnya adalah kerajaan boleh mengadakan pertandingan yang bertemakan rukun negara. Pihak kerajaan boleh menggalakkan masyarakat setempat mengamalkan prinsip rukun negara melalui mengadakan pertandingan dengan aktiviti sebagai contohnya bersajak,
melukis poster, pertandingan pidato, perdebatan dan mencipta slogan. Oleh itu, melalui pertandingan ini dapat menanam sikap tanggungjawab iaitu sanggup berkorban demi negara dan mampu memberi sumbangan kepada negara. Selain itu, ibu bapa memainkan peranan yang signifikan dalam memastikan golongan muda tidak mengabaikan penghayatan rukun negara. Ibu bapa haruslah menekan kepentingan dalam memupuk penghayatan rukun negara yang kukuh dalam diri kanak-kanak kerana bantu buluh biarlah dari rebungnya. Contohnya dengan memaparkan perilaku yang baik kepada anak-anak sekaligus menjadi ikutan kepada mereka. Oleh itu, didikan ibu bapa amat penting dalam memastikan pembentukan anak-anak dalam mencapai konsep falsafah sejahtera. Ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam pelibatan pendidikan awal kanak-kanak. Sebagai contoh, ibu bapa boleh mengambil kesempatan dengan meluangkan masa bersama anak-anak untuk memberitahu dan menceritakan berkenaan dengan sejarah negara Malaysia dan mempamerkan langkah-langkah untuk menghayati rukun negara. Oleh itu, semangat patriotik dan cinta akan negara Malaysia dapat dipupuk bermula dari kanak-kanak. Dalam pada masa itu, salah satu usaha dalam penghayatan rukun negara di negara kita adalah melalui aspek pendidikan. Sekolah perlu mengambil peluang dalam menyebarkan penghayatan rukun negara di dalam kalangan pelajar melalui implementasi di dalam mata pelajaran, pendidikan sivik dan kewarganegaraan dan pendidikan moral. Sebagai contoh, pendidik boleh menarik minat golongan pelajar dengan mengadakan kuis dan sesi soal jawab berkenaan dengan rukun negara. Bukan itu sahaja, badan bukan kerajaan, NGO dan mahasiswa boleh berganding bahu dalam mengacara dan menyertai beberapa program menyokong aktiviti penghayatan rukun negara seperti menyertai kelab rukun negara, membuat refleksi diri berkenaan tajuk rukun negara, mempamerkan dan menghafaz ikrar rukun negara serta lain-lain anjuran pusat pengajian tinggi. Hal ini demikian kerana program tersebut dapat meningkatkan kesedaran mahasiswa tentang tanggungjawab dan peranan mereka dan bukannya sekadar mengikuti kursus di universiti semata-mata. Oleh itu, penghayatan rukun negara merupakan elemen yang begitu penting dalam kalangan masyarakat Malaysia kerana dapat mewujudkan masyarakat yang seimbang. Semua pihak yang berperanan perlu memikul tanggungjawab dan berganding bahu dalam memberi usaha-usaha yang terbaik dalam memupuk kesedaran mengenai kepentingan penghayatan rukun negara supaya tidak menjejaskan keharmonian negara dan sekaligus menjamin masyarakat mencapai konsep falsafah sejahtera. Seterusnya, saya serahkan kepada Nurul Izzati untuk menerangkan mengenai impak penghayatan rukun negara dalam mencapai konsep falsafah sejahtera. Setelah mengenal pasti usaha-usaha terbaik dalam penghayatan rukun negara, kita akan melihat pula kepada kesan dan impaknya kepada masyarakat dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Izzati binti Nurdi akan membentangkan bahagian impak penghayatan rukun negara dalam mencapai konsep falsafah sejahtera. Sebenarnya, rukun negara tidak akan memberi sebarang impak dalam jiwa seorang individu sekiranya seseorang itu tidak mempunyai semangat patriotik terhadap negara. Oleh itu, terdapat beberapa impak apabila seseorang itu mengaplikasikan penghayatan terhadap rukun negara dalam mencapai konsep falsafah sejahtera dengan baik. Antaranya ialah dapat menghasilkan masyarakat yang bersatu padu tanpa memandang perbezaan bangsa dan agama. Rukun negara dapat membentuk satu bangsa yang bersatu padu di mana semua rakyat tanpa mengira kaum mempunyai semangat kesetiaan dan cinta akan negara. Seterusnya, dapat memupuk sikap sopan santun dan berpembudi bahasa serta menyemai nilai-nilai murni. Masyarakat yang menghayati rukun negara akan sentiasa menghormati dan mempunyai akhlak dan budi perkati yang baik. Yang ketiga, penghayatan rukun negara dapat melahirkan masyarakat yang menghormati dan patuh kepada undang-undang negara. Sejarah tamadun Cina telah membuktikan bahawa masyarakat yang sempurna hanya dapat diwujudkan melalui undang-undang. Oleh itu, suasana harmoni di negara kita dapat dikekalkan sekiranya kita mengamalkan undang-undang dan etika-etika yang positif. Selain itu, ia juga dapat mengekalkan keamanan dan kesejahteraan negara sehingga ke generasi masa hadapan.
dalam suasana masyarakat majmuk di Malaysia ini, sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai semangat patriotisme, kita perlulah memikirkan tentang generasi masa hadapan dan perlu dijadikan sebagai wahana dalam mengecapi kehidupan yang lebih bermakna. Lantaran itu, bagi mengekalkan keamanan dan kesejahteraan negara ini, semangat patriotisme, sejarah dan civik mesti dijadikan landasan kerana melaluinya manusia dapat mempelajari segala liku-liku yang terpaksa ditempuhi generasi sebelumnya untuk mewariskan sebuah kehidupan bagi generasi berikutnya. Dan akhir sekali, penghayatan rukun negara dapat menyumbang kepada pembentukan insan yang sempurna. Bahkan sahaja diri setiap insan dapat dibentuk hanya jika seseorang itu mempercayai kewujudan Tuhan. Adalah tidak dapat dinafikan bahawa Malaysia adalah negara yang kaya dengan pelbagai ajaran agama yang mempunyai keistimewaan yang berlainan. Walau bagaimanapun, ajaran dari setiap agama tersebut akan lebih memberi impak kepada pembentukan insan yang sempurna, terutamanya dari aspek sahsiah diri dan rohani. Nantinya, jika rukun negara diamalkan dengan cara yang betul dan mengikut prinsip-prinsipnya untuk mencapai segala matlamat rukun negara serta konsep falsafah sejahtera ini, negara Malaysia sudah pasti akan menjadi sebuah negara yang progresif, berwawasan dan maju ke hadapan. Sekian sahaja dari saya. Saya serahkan semula kepada saudari Emilia Nur Afifah untuk merumuskan hasil perbincangan topik kajian ini. Saya akan menerangkan mengenai perbincangan falsafah pendidikan kebangsaan kekal seiring dengan realiti moden dan kompleks semasa kini, kerana semua rakyat masih patuh dan berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Ini mestilah mampu melahirkan masyarakat yang mampu memenuhi potensinya dan menyeluruh dan integriti menjadi warga negara yang bertanggungjawab kepada diri dan negara. Malah sistem pendidikan juga menerapkan prinsip falsafah untuk memajukan lagi sistem pendidikan Malaysia agar sentiasa relevan dengan keadaan semasa. Pada hebatnya, jika kita memperhatikan elemen falsafah pendidikan kebangsaan, maka kita mampu untuk memperkembangkan potensi individu. Hal ini demikian kerana konsep falsafah pendidikan kebangsaan memberi tumpuan kepada proses membentuk dan mendidik individu secara seimbang dan holistik dari segi fizikal, rohani, jasmani, emosi dan sosial. Tujuan pembangunan manusia secara menyeluruh bukanlah untuk melahirkan insan yang sempurna, namun ianya bertujuan untuk melahirkan insan yang dapat merealisasikan potensi diri dan setiap bakat serta kemampuan yang terpendam dalam diri seseorang. Sehubungan dengan itu, ini hanya boleh terbentuk dan dilaksanakan sekiranya setiap individu mampu menghayati prinsip rukun negara dan mengamalkan falsafah pendidikan kebangsaan. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Farah Izzati untuk menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan perbincangan. Terima kasih saudari Emilia. Berikutnya, bagi mengekalkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera, pada tahun 2021, kerajaan kita telah menubuhkan sebuah dasar perpaduan negara yang bersifat inklusif dan kohesif. Di mana dasar ini ditubuhkan bagi mengatasi isu perkauman yang juga seringkali berlaku di negara kita. Dalam pada itu, dasar ini telah menggariskan tiga objektif utama yang berkonsepkan perpaduan dalam kepelbagaian, iaitu yang pertama, mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional berterasan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Yang kedua, membentuk identiti nasional dengan semangat jati diri. Dan yang ketiga, melahirkan rakyat Malaysia yang menghargai serta mengamalkan perpaduan. Oleh itu, kita perlulah memastikan objektif ini tercapai dengan memberikan sokongan dan kerjasama yang penuh serta semua ejen penggerak perpaduan yang terdiri daripada badan pegang kerajaan, pihak swasta dan pemegang taruh lain berkaitan adalah sangat wajib untuk memastikan negara kita sebuah negara yang sejahtera. Tuntasnya, penghayatan falsafah sejahtera di Malaysia adalah suatu mekanisme berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi secara menyeluruh dan bersepadu dalam mewujudkan masyarakat yang merangkumi aspek intelek, rohani, emosi dan juga jasmani yang berdasarkan kepada prinsip rukun negara. Hal ini jelas bahawa usaha untuk kita membangunkan masyarakat perlulah berdasarkan kepada konsep falsafah sejahtera. Itu sahaja pembentangan daripada kami berkenaan penghayatan rukun negara, noktah bertindih, usaha-usaha terbaik, pencapaian konsep falsafah sejahtera. Sekian, terima kasih.